Seorang pria di Sorong, Papua Barat melakukan aksi makan cabai sebanyak setengah kilogram. Pria 42 tahun ini mengaku kebiasaannya mengonsumsi cabai telah dilakukan sejak kecil. Luki Suarez, seorang warga Sorong, Papua Barat, seakan tidak merasakan pedas saat mengunyah 500 gram cabai. Luki bahkan tidak membutuhkan bantuan air minum setelah memakan cabai. Pria 42 tahun yang bekerja di kapal pelayaran mengaku kebiasaannya memakan cabai sudah dilakukan sejak kecil. Kebiasaannya mengonsumsi cabai dalam jumlah besar membuat Luki kebal dengan rasa pedas. Bahkan menurut Luki, cabai dapat menambah stamina tubuhnya. Masih masuk dalam rumah, terus tidur di luar rumah. Kebetulan di samping rumah ada kebun rica, saya tidur di bawah rica, masih kecil saya. Jadi malam sudah lapar setengah mati. Mau masuk makan, rumah dikunci semua. Saya mau panjat kelapa, tidak bisa. Terpaksa yang bisa saya makan ya rica-rica di kebun. Saya raba-raba buah-buahnya. Aksi Luki memakan cabai sontak menarik perhatian warga sekitar. Namun, aksi makan cabai ini bukan untuk ditiru ya. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Saudara info.